Mengawali berita yang pertama, pemirsa, BPBD Kota Semarang kehabisan anggaran pengadaan air bersih. Pada masa musim kemarau, bantuan air bersih hanya mengandalkan CSR pihak ketiga. Kemarau panjang yang melanda Kota Semarang dan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah membuat permintaan bantuan air bersih di Kota Semarang meningkat. Berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang, permintaan air bersih dari warga per hari dapat mencapai 5 hingga 6 tangki. Permintaan rutin tersebut diantaranya untuk wilayah Rowosari, Jabungan, dan Cepoko Gunung Pati, Beringin, Ngalian. BPBD Kota Semarang pun saat ini telah menghabiskan anggaran air bersih dan kini hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga. Kemampuan BPBD penyediaan bersih dari dana APBD 2023 ini sudah habis. Kita ini sekarang bergerak hanya mendistribusikan dari pihak ketiga CSR. Nah, kami bersyukur tadi pagi kami mendapat CSR juga dari PLN Indonesia Power. Mereka siap menyediakan 15 tangki untuk yang akan datang. Menanggapi adanya kekurangan dana APBD dari BPBD Kota Semarang, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman meminta supaya pemerintah Kota Semarang segera menambah anggaran di APBD perubahan. Selain itu, di tahun 2024, anggaran pengadaan air bersih di BPBD Kota Semarang ditingkatkan. Pasalnya kebutuhan bantuan air bersih bukan hanya saat musim kemarau, namun juga di musim penghujan seperti saat terjadinya bencana. Kalau saya melihat tadi yang disampaikan, anggaran dari BPBD itu kan sudah habis ini. Nah, apakah kalau sudah habis kita hanya menggantungkan dari CSR saja? Kita kan punya anggaran, kan kita harus doronglah ke sana, CSR-nya jalan. Ini kan tidak ada salahnya kalau kita tempelkan anggaran, kita dorongan dari BPBD untuk penyediaan air bersih selama 1-2 bulan ini. BPBD Kota Semarang diminta untuk memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan dan juga bencana lainnya, sehingga dapat dilakukan antisipasi penanganannya dan kebutuhan anggarannya secara tepat. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.